So, yeah. Aku rabun. Tak macam desain karakter aku. In real life, kalau korang tahu kan, aku sebenarnya pakai cermin mata. Hah, nerd. Kau pun nerd juga. Time sekolah rendah dulu, arwah mak aku selalu pesan, jauh-jauh sikit tengok TV tu, nanti rosak mata. Lepas tu aku pun macam biasalah, degil tak nak dengar cakap. Sampailah ada satu masa ni, parents aku perasan, macam ada sesuatu yang tak kena je dengan budak ni. Aku ada satu habit ni yang orang panggil lazy eye, which means aku lebih mengharapkan mata kanan aku berbanding mata kiri aku. So, bila aku fokus ke atas satu benda, secara tak sengajanya, kepala aku akan start mendongak ke atas, lepas tu miring ke tepi. Even time diploma dulu pun, lecturer aku pernah bilang, "Hey, you! Yes, you! Please don't do that in my class. That's a bad habit." Okay, sir. Bah, since aku nak cakap pasal rabun, untuk video kali ni je, aku akan lukis karakter aku pakai cermin mata. Banyak betul kerja. Tapi kan, masa time diploma dulu, aku jarang pakai spek. Sebab asal aku pakai spek je, aku akan rasa rimas. So, contohlah kalau ada kawan sekolah lama yang tak sengaja ternampak aku time kat luar college, bila dia nak start tegur, sel-sel otak aku akan start berbincang. Jap, ini lambai kita kan? Kau orang belakang kita? Aduh, kualiti gambar pun 240p. Tak pastilah, takut salah orang. Macam ku kenal. Kenal lambai balik tak? Wait, aku ada idea. Apa kata kita minta pendapat sel otak yang paling berpengalaman dalam kepala ni? Mesti sebelum ni dah pernah lalui situasi macam ni. Haalah, betul juga kan? Bijak. Genius. Ignore dia. Takut salah orang. Woi, sombong. So, Siti, bukan nama sebenar. Siapa-siapa aja lah yang nama Siti kat sini. Kalau korang pernah tegur aku dulu tapi aku tak layan, sorry sangat-sangat, bukannya aku sombong, cuma aku malas nak layan. Anyway, salah satu sebab kenapa aku tak suka pakai cermin mata dulu, aku bagi contoh lah. Dulu time kat sekolah, cikgu aku pernah cakap yang aku mirip Mahatma Gandhi kalau pakai spek. Terkenal lagi dengan kepala aku botak time tu. So, memang habislah aku kena bahan oleh kelas mata aku. So, apa solution yang aku patut buat selepas tu? Yes, betul. Aku tak pakai spek mata pergi kelas. Alhamdulillah, sejak dari tu, dorong stop panggil aku Mahatma Gandhi. Diorang panggil aku Obama. Lagi satu kan, aku tak faham betul lah dengan statement classmate aku time diploma dulu. "Hey Jan, kau buatlah report, kan yang buat projek. Kau kan pakai spek, mesti kau pandai." Jap, kalau pakai spek, otomatik jadi pandai kah? Time sekolah rendah dulu pun, aku pakai spek juga. Masih juga aku sembunyikan markah exam aku kat bawah katil. Oh ya, memandangkan aku ada peluang untuk bersuara, aku mewakili pihak berkacamata sedunia, tak se-universe. Tolonglah yang tak pakai spek tu. Kalau member korang minta tolong ambilkan cermin mata dorang, please, jangan pegang di bahagian kaca. Yes, Hisham, I'm looking at you. Korang tahu tak betapa susahnya nak lap kesan-kesan minyak dari tangan korang? Also, please, kalau kita orang buka spek mata, tolong jangan tanya soalan-soalan bodoh macam, "Weh, kau nampak tak? Ni nombor berapa?" Ni pil kebenaran yang kau kena telan. Kau tak kelakar, unless kau nak tanya aku, kau jenis rabun apa? Yang tu boleh. So anyway, kau nak tahu tak aku rabun apa? Tak. Okay, jom ikut aku cek mata. Cantik betul lah rumah merah ni. Eh, jap, tu bukan ke? Okay, dah selesai cek mata, jom kita tengok resultnya. Aha, yes. Wow, silau. Rabun jauh, wajib buat spek mata ni. Bagi yang biasa buat spek, korang ingat tak? Time nak uji daya penglihatan tu, aku tak tahu apa nama alat tu. Ni, part yang dia nak ukur degree dan gantikan jenis-jenis kaca tu. Yes, part tu aku tak suka part tu sebab... Yang mana lebih jelas? Yang ni ke? Yang ni? Macam yang ni. Eh, jap. Buat sekali lagi, aku kurang yakin lah. Yang ni ke? Yang ni? Weh, yang mana satu weh? Yang pertama ke yang kedua? Aku rasa yang pertama. Kedua. Kau yakin ke? Eh, jap. Macam yang pertama. Weh, aku ada idea. Apa kata kita minta pendapat sel otak yang paling berpengalaman dalam kepala ni? Mesti sebelum ni dia pernah lalui situasi macam ni. Haalah, betul juga kan? Bijak. Genius. Pilih je yang pertama. Bukan dia tahu juga kalau kita menipu. Selain dari itu kan, aku tak pasti jugalah sama ada aku satu orang je yang fikir macam ni. Kadang-kadang kan aku heran, kenapa lepas bangun tidur je susah betul nak ingat balik di mana aku tak spek mata aku. Mungkin kalau aku tidur, spek aku pandai bicara sendiri kali. Saja nak prank aku. Ha, fitnah lagi. Dia sendiri yang suka letak kat tepi sinki semalam, suka-suka je main tuduh.